Ke bawah Duda Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Petang tadi berangkat ke kubah makam diraja bagi majlis tahlil untuk ayahanda dan bonda ke bawah Duda Maha Mulia. Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin dan Almarhumah Duli Raja Isri Pengiran Anak Damit. Majlis bertahlil merupakan salah satu acara sambutan Jubli Emas ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menaiki tahta. Kita ikuti laporan seterusnya bersama Nur Izzat Haji Ismail. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Laila Chetria Sahibun Najabah, Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara, Pengiran Haji Abu Bakar, Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara dan Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datu Seri Setia, Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Pengurusi-Pengurusi Bersama Jawatan Kuasa Sektoral Adat Istiadat. Juga menjunjung Yang Berhormat Pihin Udana Khatib, Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, Datu Seri Paduka Awang Haji Muhammad Roslan bin Haji Muhammad Daud, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Datu Seri Paduka Awang Haji Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Berangkat sama paduka-paduka Ananda dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Wakil, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Waqar Pangeran Muda Muhammad Bolkiah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pangeran Muda Haji Sufri Bolkiah, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Digadong Sahibul Mal Pangeran Muda Haji Jeffrey Bolkiah, juga berangkat ahli-ahli kerabat diraja yang lain. Majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bacaan tahlil, doa tahlil dan doa selamat dipimpin oleh Mufti Kerajaan. لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اقبل استغفارنا لهم واعتذارنا وامحو أوزارنا وخص المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين ابن المرحوم سلطان محمد جمال العالم والمرحومة دولي رجا إسري بنيران أنا دامت بنت المرحوم بنيران بندهارا بنيران أنا عبد الرحمن بأعلى الكرامة والنعيم ورحيق شراب النسيم يا كريم يا محسن يا ودود يا ذا الكرم الدائم والجود تقبل اللهم دعاءنا ولا تخيب رجاءنا وعم برحمتك ومغفرتك
سائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudian menjirus aying asah-asahan ke atas makam almarhum ayahanda dan bonda baginda, almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, lindung pada 3 Muharram 1407 Hijrah bersamaan 7 September 1986. Almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damit pula, lindung pada 20 Syawal 1399 Hijrah bersamaan 13 September 1979. Diikuti oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota menjirus aying asah-asahan ke makam almarhum dan almarhumah. Seterusnya menjirus aying asah-asahan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Wakil, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Perdana Wazir Sohibul Himmah Wal Waqar Pangeran Muda Muhammad Bolkiah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pangeran Muda Haji Sufri Bolkiah, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Digadong Sahibul Mal Pangeran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin dimasyhurkan menjadi Sultan Brunei ke-28 selepas kekanda almarhum almarhum Sultan Ahmad Tajuddin Akhazul Khairuddin, lindung pada tahun 1950. Baginda merupakan seorang raja yang pengasih, penyayang dan berpandangan jauh. Dalam sejarah pemerintahan baginda, almarhum terkenal sebagai arkitek Brunei moden kerana berhasil menukar wajah Brunei menjadi sebuah negara yang membangun. Antara yang menjadi ristaan sejarah semasa pemerintahan almarhum, penubuhan perlembagaan Brunei, penubuhan dasar-dasar mengenai pendidikan, agama, keselamatan, perhubungan serta kebajikan rakyat dan penduduk. Juga hadir Yang Amat Mulia Pangeran-Pangeran Ceteria, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli-Ahli Majlis-Majlis Mesyuarat, Timbalan-timbalan menteri, pangeran-pangeran peranakan, pihin-pihin menteri, menteri-menteri hulu balang dan menteri-menteri pedalaman, ahli-ahli majlis mesyuarat negara, setiausaha-setiausaha tetap dan timbalan setiausaha-setiausaha tetap, serta para pegawai kanan kerajaan. Laporan Nur Izzat Haji Ismail untuk Berita RTB. Rakyat dan penduduk di negara ini dialu-alukan bagi sama-sama memeriahkan acara perarakan kenderaan berhias, perasmian Eco Corridor dan Majlis Junjung Kasih dan Kesyukuran Sempena Jubli Emas ke bawah Duli Yang Maha Mulia menaiki tahta pada Ahad ini 22 Oktober. Majlis tersebut akan diadakan di Ibu Negara. Butirannya selepas ini. Kehadiran orang ramai adalah sangat-sangat dialu-alukan ke acara perarakan kenderaan berhias, perasmian Eco Corridor dan Majlis Junjung Kasih dan Kesyukuran sempena Jubli Emas ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menaiki tahta yang akan berlangsung di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara Ahad ini 22 Oktober. Sidang media mengenai acara tersebut diadakan petang tadi di Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Hadir di sidang media tersebut,
Pengerusi-pengerusi bersama Jawatan Kuasa Tertinggi Perarakan Kenderaan Berhias, Perasmian Eko Korido dan Majlis Junjung Kasih dan Kesyukuran. Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Sri Setia, Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof Setiausetetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri antara lain menjelaskan mengenai pengisian acara yang dijangka bermula pada pukul 7.15 pagi. Di antara perisian yang telah dibuat bagi acara ini, satu perarakan yang julung-julung kalinya dibuat ialah perarakan kenderaan-kenderaan berhias dan basikal-basikal berhias yang mana disertai oleh kementerian-kementerian, syarikat-syarikat swasta dan juga orang-orang persendirian yang bersemangat untuk mempamerkan rekaan kreativiti kenderaan masing-masing. Dan kenderaan berhias tersebut adalah insyaAllah akan dijangkakan lebih colourful dan penuh warna dan reka bentuk secara tersendirinya. Sebanyak 37 buah kenderaan berhias dan 10 basikal berhias insyaAllah akan berarak di hadapan pentas diraja di Taman Semuda Omar Ali Saifuddin di Bandar Seri Begawan insyaAllah. Dan acara bertambah berseri lagi dengan adanya persembahan khas di Taman Semuda Omar Ali Saifuddin yang akan dipersembahkan setelah perarakan kenderaan-kenderaan berhias berbaris lalu. Persembahan tersebut merupakan penzahiran rasa dari kalangan rakyat dan penduduk di negara ini. Dan persembahan ini juga nanti adalah gabungan daripada penuntut-penuntut sekolah, pertubuhan-pertubuhan awam dari keempat-empat daerah. Setiausetetap di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri juga menyentuh mengenai aspek-aspek berkaitan dengan keselesaan orang ramai. Semua jalan-jalan di Bandar Seri Begawan ini akan dibukakan tuan. Tidak ada jalan yang ditutup. Ianya akan berjalan, dibuka seperti jua yang telah nampak sebelum-sebelum ini. Dan orang ramai memanglah dibolehkan meletakkan kereta-kereta mereka di tempat-tempat letak kereta. Bukan saya tempat letak kereta, tapi di barangkali di kawasan yang di kawasan Bandar Seri Begawan itu di bahu-bahu jalan, tetapi mengambil kira juga ciri-ciri keselamatan bagi orang ramai semua tu. Dan mereka ni asalkan tidak menjejaskan laluan umum saja tu, laluan trafik dan di mana pun di bahu-bahu jalan raya, mengambil kira juga ciri-ciri keselamatan orang ramai juga ataupun mereka sendiri. Dan orang ramai adalah diseru juga diseru untuk memberi kerjasama yang sepenuhnya lah kepada semua pihak-pihak yang nyorang bertugas ataupun yang berkenaan pada hari itu. Dan ini termasuklah juga supaya orang ramai untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama, supaya kita ni bertimbang rasa dan sebagainya, supaya dapat kita ni menikmati kemeriahan bersama-sama. Mengenai Perasmian Eco Corridor, Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsen, Setiausaha Tetap Teknikal dan Profesional Kementerian Pembangunan menjelaskan mengenai beberapa laluan untuk orang ramai masuk ke Eco Corridor pada majlis bersejarah itu nanti. Ada beberapa akses masuk ke tapak Eko yang mana akses yang lebih mudah dan cepat dari Taman Suas adalah melalui laluan masjid dan kawasan madrasah. Laluan akses yang lain adalah melalui entran masuk ke Eko Corridor dan laluan akses masuk keluar letak kereta di kawasan Eko Corridor. Kem-kem telah disediakan di sepanjang promenade Eko Corridor. Bagi memastikan kelancaran laluan ke tapak Eko Corridor Sungai Kedayan, para jemputan dan orang ramai adalah dinasihatkan untuk memberikan ruang pada pihak warga emas dan kanak-kanak semasa berjalan kaki dari Taman Sultan Omar Saifuddin
ke Taman Eko Gerudo Sungai Kedayan. Terdapat beberapa laluan masuk ke tapak Eko Gerudo, iaitu dari akses Bomba berhampiran dengan Jambatan Edinburgh, dari Sumbiling berhampiran dengan Istana Darussalam, dari akses Promenade berhampiran dengan Horizon, dari akses masuk tapak letak kereta Eko Gerudo, dari akses masuk entrance Eko Gerudo, dari kawasan letak kereta sementara bekas Kampung Limbungan dan Kampung Ujung Bukit, dan laluan masuk melalui jambatan pejalan kaki ke Eko Gerudo. Orang ramai adalah dinasihatkan juga untuk membawa payung memandangkan keluasan Taman Eko Gerudo Sungai Kedayan. Taman ini akan dibuka sepenuh masa selepas acara peresmian Eko Gerudo, dan diharapkan agar semua pengunjung di taman ini akan sama-sama memelihara kemudahan yang disediakan dan landscape di taman tersebut, dan sama-sama kita menjaga dan mengutamakan kebersihan Taman Eko Gerudo bagi mendukung aspirasi Brunei bersih dan hijau. Bagi Majlis Junjung Kasih dan Kesyukuran pula, kem-kem telah pun didirikan bagi menempatkan rakyat dan penduduk dari keempat-empat daerah. Selain aktiviti di darat, beberapa aktiviti di perairan juga disediakan bagi memeriahkan suasana majlis. Awang Haji Muhammad Sunadi bin Haji Buntar, Timbalan Setia Setetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, seterusnya menjelaskan. Kita amat menyeru kepada semua rakyat dan penduduk dari keempat-empat daerah untuk kita sama-sama hadir pada hari Ahad itu, 22 di bulan Oktober, di mana kita perlulah kita ini mengambil kesempatan yang boleh kita ini sifatkan sebagai berharga untuk kita ini sama-sama menzahirkan rasa syukur dan menjunjung kasih kita ini terhadap raja yang kita ini sangat kasihi, di mana dengan pemerintahan Kebahaduli selama 50 tahun ini kita ini telah pun banyak menikmati kebajikan, keamanan, kesejahteraan. Jadi inilah kita ini sebagai orang Brunei, rakyat dan penduduk, seharusnya lah kita ini nanti pada 22 bulan itu kita ini sama-sama menzahirkan rasa kesyukuran kita ini, dengan kita ini sama-sama berada di Taman Eko Gerudo, di kem-kem itu, apabila Kebahaduli berangkat menziarahi rakyat dan penduduk keempat daerah. Bagi memeriahkan dan menambah seri lagi majlis ketani pada hari itu, jawatan kuasa juga telah mengaturkan untuk mengadakan beberapa aktiviti air, iaitu di Sungai Kedayan ada ketani akan mengadakan aktiviti berkayak, kemudian ada juga lomba perahu secara kecil-kecilan, kemudian diikuti dengan lomba perahu jumpong. Selepas itu di pertengahan di antara kem daerah Tutung dan daerah Temburun juga diadakan lagi sekali ada aktiviti air tu, di mana bila mana kita ni akan mengadakan aktiviti memukat, merambat menggunakan perahu-perahu perambat. Jatuan kuasa juga mengaturkan ada aktiviti permainan perahu labi-labi, jadi inilah suasana yang akan kita ni cuba bayangkan kita ni adakan pada hari Ahad itu nanti, 22 Oktober, di mana suasananya itu bukan juga suasananya yang di sebelah darat saja atau di Taman Eko Gerudo itu yang meriah, malahan di perairan Sungai Kedayan itu pun kita ini akan melihat adanya beberapa aktiviti yang menambah nilai kepada majlis yang kita ini adakan pada hari itu. Perarakan kenderaan berhias, perasmian Eko Gerudo dan Majlis Junjung Ziarah dan Kesyukuran yang bersejarah itu nanti dijangka menarik tumpuan orang ramai dari pelbagai latar belakang, sama ada dari dalam maupun luar negara. Kira-kira 30,000 orang dijangka menghadirinya. Awang Haji Kamaluddin bin Haji Bongsu, Setia Setetap Manpower dan Shina di Jabatan Perdana Menteri menjelaskan, jawatan kuasa sektoral perubatan, kecemasan dan keselamatan telah mengambil langkah-langkah waspada demi memastikan tahap kesiapsiagaan petindak dan petugas dengan melaksanakan pelbagai persiapan bagi memastikan tahap keselamatan acara dimantapkan. Antaranya menjalankan penilaian risiko semasa acara berlangsung dan membincangkan secara bersepadu isu-isu keselamatan bersama agensi-agensi berkenaan. Jawatan kuasa sektoral telah pun mengambil langkah-langkah mitigasi bersama agensi-agensi lain
dan akan menempatkan aset dan anggota seramai 350 anggota bomba dan 250 anggota Emergency Medical Ambulance Services bersama pasukan Bulan Sabit Merah sebagai kumpulan petindak yang akan ditempatkan di 13 buah lokasi yang strategik di seluruh kawasan semasa acara berlangsung bagi keselamatan orang awam dan menangani sebarang kemungkinan insiden yang tidak diingini berlaku. Jadi jika berlaku sebarang insiden kecemasan, jangan panik, sila ikuti arahan daripada pegawai dan anggota petugas yang beruniform ke tempat yang lebih selamat, itu evacuation ataupun SMD point. Untuk makluman AUDA, sebanyak 8 buah tempat perkumpulan yang strategik telah pun dikenal pasti di seluruh kawasan terlibat. Jadi dalam masa yang sama, jawatan kuasa sektoral ingin meminta kerjasama dari penduduk setempat dan orang awam supaya mematuhi semua arahan-arahan dan panduan yang diberikan oleh para petugas, dan diharapkan kerjasama sepenuhnya dapat diberikan bagi memastikan acara tersebut berjalan dengan lancar. Untuk persiapan hari yang bersejarah tersebut, jadi satu, tani hendaklah semua memastikan keselamatan diri, harta benda dan persekitaran. Kedua, sentiasa mengawasi dan memastikan keselamatan serta keberadaan khususnya anak-anak abis kita. Ketiga, mengawasi serta menyimpan barang-barang peribadi dengan selamat. Keempat, memastikan kenderaan yang dinaiki adalah terjamin keselamatannya. Dan jika AUDA menaiki perahu atau bot, hendaklah memastikan perahu tersebut dibekalkan dengan jaket keselamatan dan memakainya, serta pemandu perahu mestilah seorang yang kompeten dan memastikan keselamatan akan penumpangnya. Dan orang ramai dalam merancang perjalanan mereka secara bijak, terutama sekali mereka yang tinggal jauh dari kawasan bandar seperti daerah Blight dan Temburong. Dan jika boleh, diberkongsilah kenderaan carpooling dengan rakan-rakan, saudara mara dan mereka yang dipercayai bagi mengurangkan kesesakan jalan raya nanti. Pastikan membuang sampah-sampah di tempat pembuangan yang telah pun disediakan. Dan jangan sekali-kali kita memasuki tempat-tempat yang terkawal atau tempat-tempat yang terhad, dan sentiasa memelihara akan harta benda kerajaan khususnya taman yang baru saja yang akan dibuka rasmi. Dan akhirnya amalkanlah sikap bertimbang rasa di sepanjang majlis tersebut. Sementara itu, sebagai langkah tambahan keselamatan semasa perarakan kenderaan berhias perasmian Eco Corridor dan Majlis Junjung Kasih dan Kesyukuran sempena sambutan Jubli Emas ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada Ahad ini, ruang udara di keseluruhan daerah Brunei dan Muara pada hari tersebut diisytiharkan sebagai kawasan ruang udara terhad. Dengan pengisytiharan ini, hanya pesawat-pesawat yang dibenarkan sahaja termasuk drone, pesawat udara kawalan jauh boleh beroperasi di ruang udara tersebut. Kegagalan mematuhi peraturan ini adalah menyalahi undang-undang dan peraturan-peraturan di bawah Seksyen 51 Perintah Penerbangan Awam 2006. Bagi maklumat lanjut, hubungi Ketua Bahagian Regulatory Jabatan Penerbangan Awam melalui talian 233-1065 atau 233-0142, sambungan 1110 atau email kepada info.dca@civilaviation.gov.bn. Maklumat yang tular dalam aplikasi media sosial yang menyatakan malam ini angin dijangka sekuat 200 km akan melanda Brunei. Sama-sama kita berdoa agar dijauhkan dari segala musibah adalah tidak benar. Semasa menafikan kenyataan tersebut, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam berkata maklumat tersebut tular sejak petang tadi. Jabatan Kaji Cuaca berkata untuk makluman orang ramai, negara Brunei Darussalam pada masa ini berada dalam musim peralihan ataupun dikenali sebagai intermonsun. Pada lazimnya, semasa tempoh ini aktiviti hujan dan ribut petir meningkat dan sekali-sekala berintensiti lebat. Angin berdekatan dengan ribut petir juga boleh mencapai kekuatan sehingga 50 ke 60 km sejam.
Jabatan Keji Cuaca menasihatkan orang ramai supaya tidak menyebarkan maklumat yang tidak benar yang disebutkan di atas melalui media-media sosial yang boleh menyebabkan keadaan resah dan panik kepada orang ramai. Jabatan berkenaan akan terus memantau keadaan cuaca dari semasa ke semasa dan akan mengeluarkan nasihat dan amaran cuaca jika perlu. Jabatan tersebut juga menasihati orang ramai supaya dapat mengikuti maklumat keadaan cuaca terkini dengan melalui laman sesawang www.met.gov.bn atau mengikuti laman sosial Facebook Brunei Weather, Instagram @BruneiWeather dan aplikasi Bimbit Brunei WX. Orang ramai juga boleh menghubungi pegawai peramal kaji cuaca yang bertugas di Pusat Ramalan Cuaca melalui talian cuaca 114. Sebagai sebuah institusi bertaraf dunia, Universiti Brunei Darussalam UBD sentiasa menyedia dan menyokong penuntut dan alumni-nya dengan beberapa landasan bagi membantu mereka dalam mencapai kemahiran-kemahiran tertentu berkaitan program masing-masing. Perkara tersebut diterangkan oleh Timbalan Setiausaha Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan semasa Majlis Perasmian Pesta Kerjaya UBD Connect Fair 2017 pagi tadi. Dr. Haji Azman bin Haji Ahmad berkata pesta kerjaya ini juga merupakan satu platform yang akan menggalak dan mengukuhkan kerjasama antara universiti berkenaan, alumni UBD, orang awam serta agensi-agensi swasta dalam menangani isu pengangguran atau jurang kemahiran dalam kalangan graduan di negara ini. Pesta ini jelasnya juga memberi ruang kepada pihak industri dan majikan memberikan maklum balas kepada UBD dan institusi pendidikan tinggi yang lain di negara ini mengenai kualiti-kualiti dan kemahiran-kemahiran yang diperlukan dalam pasaran pekerjaan pada masa kini dan juga masa hadapan. Anjuran Pusat Rangkaian Pekerjaan dan Latihan Kerjaya UBD Connect Fair 2017 tahun ini mengetengahkan mengenai pembangunan kerjaya bagi para pelajar pendidikan tinggi dan graduan di negara ini. Pelbagai pilihan disediakan di UBD seperti program penempatan dan bimbingan di samping kaedah mengembangkan lagi laluan yang dipilih para penuntut dan graduan sendiri. Para pencari pekerjaan dan bakal pengusaha juga boleh menggunakan bantuan perniagaan sebagai platform ke arah memperbaiki rangkaian profesional mereka. Pesta 3 hari ini diadakan sehingga Jumaat ini dari pukul 8.30 pagi hingga 5 petang. Negara mencatatkan jumlah perdagangan yang menurun pada bulan Julai tahun ini berbanding dengan bulan Julai tahun lalu. Menurut perangkaan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi, jumlah perdagangan menurun sebanyak 5.3% tahun ke tahun kepada 920.2 juta ringgit berbanding sebanyak 971.4 juta ringgit pada bulan Julai tahun lalu. Jumlah perdagangan terdiri daripada ekspor sejumlah 633.6 juta ringgit dan import 286.6 juta ringgit. Menurut perangkaan tersebut, imbangan perdagangan Julai lalu menurun sebanyak 23.1% tahun ke tahun kepada 347 juta ringgit dari 451.2 juta ringgit pada bulan Julai 2016. Ekspor pada bulan Julai tahun ini menurun sebanyak 10.9% tahun ke tahun daripada 711.3 juta ringgit pada Julai tahun lalu kepada 633.6 juta ringgit pada Julai tahun ini. Ekspor bahan api galian mencatatkan sumbangan tertinggi sebanyak 91.8% dari jumlah ekspor iaitu dari minyak mentah 259.5 juta ringgit dan gas asli cecair asli atau LNG 320.6 juta ringgit. Pada bulan Julai tahun ini, import barangan meningkat sebanyak 10.2% tahun ke tahun daripada 260.1 juta ringgit pada bulan yang sama tahun lalu kepada 286.6 juta ringgit pada Julai lalu. Manakala lima sumbangan import tertinggi mengikut komoditi adalah jentera dan kelengkapan pengangkutan sebanyak 32.7%
barang-barang keluaran kilang sebanyak 21.3%, makanan sebanyak 16.7%, bahan api galian sebanyak 9.6%, dan bahan-bahan kimia sebanyak 8.2%. Pasaran ekspor terbesar adalah ke Jepun sebanyak 32.2% dari jumlah ekspor, diikuti oleh Malaysia sebanyak 15.6%, Republik Korea 14.1% dan Australia 12.6%. Mengikut kategori pengguna akhir, import barang perantaraan merangkumi 59.8% dari jumlah import, diikuti oleh import barang modal 30.8% dan barang penggunaan 9.4%. Import terbesar adalah dari Malaysia sebanyak 18.8%, diikuti oleh Singapura 18.5%, China 18% dan Amerika Syarikat 8.9%. Perangkaan perdagangan barangan antarabangsa IMTS bagi negara Brunei Darussalam menggunakan General System bagi merekodkan perangkaan perdagangan yang meliputi import, ekspor domestik dan ekspor semula. Laporan penuh IMTS bagi bulan Julai 2017 boleh didapati melalui www.depd.gov.bn. Pasukan polis Diraja Brunei telah menerima laporan kes mati gantung diri seorang lelaki Bangladesh semalam. Bedah siasat dijalankan pagi tadi di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha Bandar Seri Begawan. Hasil pemeriksaan mendapati punca kematiannya ialah mati gantung diri dan tidak ada unsur jenayah didapati dari kematiannya.